Piagas Video A Big Channel. Saya tidak memaksa untuk bubar, silakan datang kembali asalkan sesuai aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, warga Desa Pangusupan yang saya hormati dan saya cintai, perkenalkan saya Cipto Bodin Kamdipmas Desa Pangusupan. Untuk kegiatan efek ini, protokol kesehatannya tetap harus dijaga, ya. Kalau nonton berkerumun seperti ini, protokol kesehatan apa, Batan? Nah, yang nggak pakai masker, silakan pulang kalau mau nonton. Ya, yang nggak pakai masker, pulang. Kalau mau nonton, pakai masker. Ya, kalau mau nonton pakai masker. Adik-adik, ya, kalau nggak pakai masker pulang. Ya, semua penonton wajib menggunakan masker. Pakai maskernya, jaga jarak, jangan berkerumun. Masih pandemi COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini baik yang melaksanakan kegiatan dan pengunjung wajib menggunakan masker, ya. Protokol kesehatan wajib dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di acara pernikahan yang ada acara efeknya, kami selaku Babinsa Pangusupan hadir di sini bukan untuk menakuti, bukan untuk mengusir. Saya katakan, saya dengan Babinkamtibmas saya bukan untuk menakuti dan tidak untuk mengusir pulang. Sebenarnya ingin membenarkan apa yang menjadi kesalahan di saat PPKM level 1 ini. Silakan saja, saya tidak memaksa untuk bubar, silakan datang kembali asalkan sesuai aturan, memakai masker, menjaga jarak. Saya yakin sudah terjadi, Bapak Babinkamtibmas saya sudah mengalami COVID-19. Betapa susahnya untuk berjuang mengatasi COVID. Saya mohon kesadarannya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik. Silakan. Pokoknya saya hadir di sini bukan menakuti. Saya mendekati rakyat dengan Babinkamtibmas saya. Sama-sama berjuang. Silakan. Boleh-boleh saja. Dengan syarat silakan pakai masker serta menjaga jarak.
ini yang dapat saya sampaikan, sebagaimana harus dilaksanakan. Kalau ingin acara event ini akan diteruskan, silakan saja, tidak apa-apa, asalkan sesuai dengan prokesnya, minimal memakai masker, menjaga jarak. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan selaku Babinsa dan Babinkamtib Mas Panusupan, sifatnya memberi arahan dan menghimbau untuk melaksanakan sesuai aturan. Silakan saja, tidak apa-apa, dilanjut saja, tidak apa-apa. Mending pulang dulu, ambil masker, kembali lagi. Silakan Pak Sinta nanti lanjut lagi, nggak apa-apa. Sesuai aturan jam berapa, silakan saja, nggak apa-apa. Demikian arahan himbauan dari Babinsa dengan Babinkamtib Mas Panusupan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah ya. Kami selaku Babinsa dan Babinkamtib Mas mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi himbauan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Cilongok dan Bapak Koramil Kecamatan Cilongok dan saya selaku Babinsa Desa Panusupan. Sekali lagi kami minta maaf dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah melanggar aturan pemerintah dan kami juga minta maaf kepada masyarakat, tapi tidak bisa memberikan contoh yang baik. Maka dan ini nanti kami tetap disiplin. Kami bubarkan jam 3:30. Bagi para penonton siar kendem di monggo, tapi tayang saya tetap steril. Jam 3:30 saya bubar. Arep mendem tekan jam 7 monggo, tapi saya tetap jam 3:30 bubarkan. Kemudian kami siapkan juga untuk sesaji para penonton. Tapi saya siapkan khusus. Ini khusus untuk pemain yang lagi ditanggap. Kemudian kami siapkan juga khusus untuk penonton sebelah sana apa sana nanti saya siapkan. Makatan matur nuwun rawuhipun Pak Cito, Pak Priyadi, matur nuwun sangat dan thank you.
Yeah.
Thank you.
Si, Suda, Menatin, Video Ini.